Halo sahabat Cupang, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas ikan cupang wheel betta atau bisa disebut juga ikan cupang alien. Wheel betta merupakan salah satu jenis ikan cupang alam asli perairan Indonesia. Penyebaran ikan ini meliputi wilayah Sumatera hingga semenanjung Malaysia. Ikan ini mempunyai potensi sebagai ikan cupang laga. Cupang tersebut dapat dipijahkan, namun data tentang pemijahan dan perkembangan larva belum diketahui. Habitat alam mereka adalah di air tawar hangat yang bisa ditemukan di daerah Asia dan Amerika Selatan. Sangat penting bagi pemelihara ikan cupang untuk merepresentasikan kondisi habitat asli mereka ke dalam akuarium sehingga dapat menyediakan lingkungan yang paling alami. Adapun yang nanya, apakah ikan cupang harus dijemur? Jawabannya iya. Jemur ikan secara rutin. Kegiatan ini sendiri wajib kamu lakukan karena bertujuan untuk membuat ikan menjadi lebih segar, sekaligus membunuh bakteri dan jamur di akuarium. Waktu yang tepat untuk menjemur jenis ikan cupang hias ini berada pada pukul 8 hingga 10 pagi selama 15 hingga 30 menit. Segitu aja tentang pembahasan ikan cupang wheel betta atau bisa disebut ikan cupang alien. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment.